Pada latihan bersama Super Garuda Shield 2022 kali ini, dilaksanakan juga kegiatan staff exercise yang diikuti oleh TNI Angkatan Darat dengan 12 negara sahabat. Tentunya latihan ini memberikan pengalaman berharga bagi TNI AD untuk bekerja dengan multinasional partner dan juga belajar memahami bahasa perspektif budaya kerja negara lain. Pada latihan staff exercise ini kita dilatihkan bagaimana merencanakan operasi dengan menggunakan military decision making process atau proses pengambilan keputusan militer. Tentunya proses ini cukup krusial karena menunjang keberhasilan serangkaian latihan selanjutnya, baik itu FTX, LFX, CalFX, ataupun MEDEX. Berbeda dengan StaffX sebelumnya, pada latihan kali ini kita mewadahi skenario joint operation atau operasi gabungan dan juga diikuti oleh beberapa negara seperti Australia, Singapura, Amerika, dan juga Indonesia tentunya. Dengan beberapa negara ini tentunya ada tantangan tersendiri bagi prajurit kita karena perlunya memahami bahasa, kemudian doktrin, kemudian pola pikir dan budaya kerja dari beberapa negara tersebut. Namun tentunya ini juga menjadi manfaat yang besar bagi prajurit Angkatan Darat. Interaksi dan komunikasi serta persahabatan yang positif ini semoga dapat menciptakan manfaat besar yang tentunya dapat meningkatkan partnership dan friendship bagi negara-negara sahabat yang bernilai strategis tidak hanya untuk TNI, tapi juga untuk Indonesia. Sore harinya, para personel dari seluruh negara terlihat sedang melaksanakan kegiatan olahraga bersama. Dalam kegiatan ini terjalin interaksi di antara personel TNI dengan seluruh personel negara sahabat. Tawa dan canda menghiasi kebersamaan pada sore itu. Pada malam harinya, bertempat di public area, diadakan kegiatan hiburan musik untuk menghibur seluruh personil dari seluruh negara sahabat. Terlihat keseruan para prajurit yang larut dalam kegembiraan. Kegiatan ini semakin memberikan ruang untuk para personil agar dapat berinteraksi dan lebih mengenal satu dengan yang lainnya.